Okay, hi, assalamualaikum. Saya Tira. Saya Darwina. Saya Nur Anissa. Okay, hari ni kita orang nak ceritakan tentang produk kegemaran kita orang, iaitu ESP. ESP adalah Energizing Soy Protein, iaitu susu yang diperbuat daripada soya dan juga didatangkan dengan perisa vanila. ESP ini juga diperkayakan dengan sumber vitamin dan juga sumber mineral yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh badan manusia. Perbezaan antara ESP Shakli dengan produk soya yang lain yang biasa tu, okey, perbezaannya ialah soya ESP ni menggunakan soya non-GMO. Okey, maksudnya genetically modified organism. Maksudnya daripada biji soya, biji benih tu tidak diubah genetiknya. Okey, jadi dalam ESP ni tiada bahan perasa, bahan peniruan, bahan pengawet, semua tak ada. Dan ESP ni rendah lemak, iaitu kira-kira 1 gram. Okey, antara manfaat ESP soy protein ni adalah ia kaya dengan protein dan kalsium, di mana ia sangat sesuai untuk pertumbuhan badan yang sihat. Selain itu, ia dapat merawat kulit yang berjerawat. Yang ketiga, ia dapat membantu kita mengurangkan selera makan kita bagi yang ingin berdiet atau yang ingin menguruskan badan. Okey, yang keempat, ia dapat membantu sangat-sangat untuk orang yang sering mengalami gastrik. Okey, yang kelima dan akhir sekali, ia juga dapat membantu tubuh badan kita lebih bertenaga, dapat membantu otot kita lebih kuat dan lebih sihat. Seterusnya, cara-cara untuk membantu ESP Shakli. Mula-mula, sediakan air suam dan air sejuk, blender Ferrano daripada Shakli, ESP dan cinch. Tuangkan air sejuk ke dalam tumbler Shakli. Isikan 3 skop ESP ke dalam tumbler Shakli. Dan untuk tambah lebih sedap, kami suka tambah cinch perisa latte daripada Shakli. Selepas itu, tutup dan pasangkan blender Ferrano dan kisarkan. Ha, dah siap. Sedia untuk diminum. Okey, ini saja daripada kami untuk hari ini. Kita jumpa lagi di next video. Bye!